Kita beralih ke sorotan lain, Saudara. Wakil Menteri Sosial mengunjungi pengungsi korban erupsi Gunung Elelewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Wakil Menteri Sosial membawa sejumlah bantuan kebutuhan para pengungsi. Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial mengunjungi tiga lokasi pengungsian di Desa Bokang, Desa Konga, dan Desa Lewolaga. Wamensos memberikan bantuan berupa bahan kebutuhan pokok, makanan cepat saji, dan berencana segera membangun dapur umum. Bantuan disalurkan menggunakan kapal feri dari Kupang ke Larantuka karena akses udara tertutup abu vulkanik. Datang pertama ingin mengecek apakah para pengungsi ini kebutuhan-kebutuhannya sudah terpenuhi atau belum. Sekaligus kami datang ke sini dari Kemensos, ya, ada saya mewakili Pak Menteri, ya, ada Pak Dirjen Binjamsos, ada Direktur Bencana, itu membawa bantuan, ya, membawa bantuan darurat berupa sembako, makan cepat saji. Kita juga membangun dapur umum.